tinggal pengaruh ruangannya di WC. Lagi masih ada penggerebaran. Terus ini bisa dijelaskan tidak posisinya? Sidang selanjutnya dilakukan Bupati di Dinas Kesehatan Penggerebaran. Yang pertama di sidak yaitu kamar mandi. Maksudnya jangan taruh ini persis di depan WC. Mana pen? Siapa hukum kami? Bagi untuk kita semua. Saya to the point saja. Musuh kita bersama saat ini, yang pertama itu COVID. Tentu teman-teman di Dinas Kesehatan adalah garda terdepan dalam segala hal. Saya ulangi lagi. Tentu teman-teman di Dinas Kesehatan adalah garda terdepan. Bagaimana kita memutus ini talar tali rantai supaya COVID ini tidak berkembang. Yang kedua, ya, teman-teman Dinas Kesehatan tidak hanya berteori terkait dengan ini, tapi harus dengan kita tunjukkan. Untuk hari ini, ya, besoknya baik. Untuk hari ini, itu artinya, ya, semua di sini tidak ada yang kena COVID. Karena kapan WC-nya itu bau, ya, tapi tidak bersih, ya, semua orang Dinas Kesehatan seperti pagi ini karantina. Kalian kan yang memberitahu ke masyarakat, ya, ciri orang COVID itu yang positif tidak bisa bedakan, ya, baunya busuk atau apa, tidak. Mulai besok, mana paket? Ya. Besok, sidak semua WC di setiap unit kerja. Nanti, ya, saat mau jalan, saya akan beritahu ke dinas ini. Ya. Yang WC-nya bau, langsung masuk di ambulans. Rumah jabatan sekda itu untuk karantina. Kepala OPD yang tidak menjaga lingkungan kebersihan WC.
besok teman-teman di Dinas Kesehatan ini ya, semua pergi cek. Bentar, besok saya akan koordinasi dulu dengan Pak Wakil Bupati. Ya. Menyebar. Saya tidak akan beritahu yang ini dinas pasti akan botol. Yang lain siapkan itu ruangan rumah di rumah jabatan Sekda untuk karantina kepala OPD yang ya, WC-nya tidak bersih. Musuh kita saat yang kedua adalah rendahnya etos kerja. Kerja suka-suka, datang juga suka-suka. Ya. Kalau suka-suka, ya sudah diam saja di rumah. Sekali lagi, kalau suka-suka, diam saja di rumah. Berapa tadi jumlah? 94 orang. Ya. Yang sebelum jam 7 berapa orang? Tidak. Hari ini saya tidak mau pasti kamu bilang karena COVID lah apalah. Ya. Yang sebelum jam 7. Yang sebelum jam 7. Bukan. Ya, yang sebelum jam 7. Tidak, berapa orang yang sebelum jam 7? Berapa orang? Ya. Berarti yang lainnya di atas jam 7 dan termasuk belum ada yang hadir. Ya Pak Kadis, berarti kan pasti hafal jumlah tetap. Ya, berapa yang tidak hadir? Tidak. Pak Kadis pasti hafal staff. Kalau ada tenaga kontrak yang tidak hadir, ya kasih catatan. Apalagi kondisi kita, ya kondisi keuangan daerah kita sangat memprihatinkan. PMK 17 ada lagi pengurangan terkait dengan ya dana transfer daerah. Mungkin mereka tidak mau kerja. Yang malas tidak ada tempatnya di kabupaten ini. Yang tidak disiplin tidak ada tempat di kabupaten ini. Mau 2-3 orang kita butuh orang yang kerja. Musuh yang ketiga kita itu adalah buruknya kita punya pelayanan. Saya sangat berharap teman-teman di Dinas Kesehatan ini tidak hanya menjadi garda terdepan urus kesehatan, khususnya COVID, ya, tapi menjadi ya garda terdepan orang yang etos kerjanya sangat tinggi, yang pelayanannya sangat prima, karena orang kesehatan itu orang disiplin di semua sektor. Masa hanya orang kesehatan di Mabar yang ya, tidak disiplin. Saya kira itu saja untuk menjadi perhatian kita. Ya. Apakah sebentar jam berapa? Ya. Nah, ini Pak PLH Sekretaris ini. Ya. Terlambat lagi. Siap, Pak. Jadi Pak Kadis, ya, HP itu selalu on. Apakah jam 10:30 ntar, ya,
kita akan langsung bergasi ke unit kerja ini. Ya, siapkan dua personilnya, begitu juga ke unit kerja lain. Sambil disiapkan memang ambulans rawa biji, ya, termasuk ya rumah yang di jabatan sekda itu. Kita langsung karantina. Itu yang lingkungan WC-nya sangat bau. Nanti dilengkapi dengan personel dari Pol PP. Kalau tidak cukup nyaman, kalau didampingi oleh Pol PP, ya, dengan polisi. Ya. Kalau tidak cukup nyaman juga dengan tentara. Setiap saat kita punya kabupaten ini dikunjungi, didatangi oleh tamu. Semua keluhannya, ya, WC sangat bau, ya, tapi kita nyaman. Lingkungannya sampah yang berserakan, ya, tapi kita nyaman. Masuk kantor suka-suka saja. Ya. Urus surat pelayanan apa dari masyarakat, ya, suka-suka saja. Ada hal yang mudah tapi dibuat begitu sulit. Tapi ada yang sulit, ada yang dibuat mudah dan dimudahkan. Tapi ada yang ditambah buat sulitnya ditampung. Profesionalitas ASN kita skornya 34. Ya, sekali lagi skornya 34. Itu kalau di opini BPK sama dengan tidak berpendapat. Masih baik, disclaimer. Skor yang palingnya kalau disamakan dengan opini BPK itu 60, sehingga itu sama dengan disclaimer. Di bawah itu sama dengan tidak berpendapat. Kita yang malas, ya, tidak ada tempatnya di bernamakan. Yang suka-suka, yang persulit, ya, tidak ada tempat di bernamakan. Perhatikan, Pak Kadir, ya, dan semuanya. Saya kira itu saja. Selamat pagi dan selamat bekerja untuk kita semua. Pagi. Ya, on happy. Siap. Sebelum rapat kita pasti sudah ada penugasan. Siapkan berapa ambulans? Siapkan itu. Ya. Untuk karantina. Oke. Ya. Baik. Ya. Ya.